Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh atau TKPPA menyelenggarakan Luka Karya untuk mensosialisasikan hasil penelitian kebijakan pendidikan di Aceh serta pilihan-pilihan kebijakan kepada para pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan ini diadakan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Rabu sampai Kamis 5-6 November 2014. Program penelitian yang dimulai pada 27 November 2013 di Banda Aceh ini telah selesai melakukan survei lapangan di 19 kabupaten kota di seluruh Provinsi Aceh. Saat ini, tim peneliti sedang melakukan finalisasi hasil studi, pilihan kebijakan, serta penulisan laporan akhir. Penelitian kebijakan pendidikan di Aceh bertujuan untuk mendukung pemerintah Provinsi Aceh dalam mengembangkan kebijakan sektor pendidikan yang berbasis penelitian sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan perencanaan sektor pendidikan dan layanan publik. Program ini didukung oleh Education Sector Analytical Capacity and Development Partnership atau ACDP dan didanai oleh Uni Eropa dan pemerintah Australia dan dikelola oleh ADP. Program penelitian ini terdiri dari 3 studi, yaitu studi A, peningkatan kualitas dan relevansi sekolah menengah kejuruan atau SMK di Aceh, studi B, peningkatan perencanaan dan manajemen tenaga guru di Aceh, dan studi C, evaluasi penggunaan dana otonomi khusus dan dana migas untuk pendidikan di Aceh. Pemangku kepentingan yang diundang antara lain para bupati dan wali kota, pejabat senior dari Dinas Pendidikan serta Bapeda. Sedangkan pemangku kepentingan di tingkat nasional antara lain dari Bappenas, Uni Eropa, DEFAT atau Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, ACDP, dan ADB. Dalam sambutannya, Ketua TKPPA yang mewakili Sekda Provinsi Aceh mengajak para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten kota agar memperkuat komitmen dan kerjasama untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan demi perbaikan mutu pendidikan di Aceh. Beberapa hasil studi yang disampaikan antara lain bahwa hanya 30% lulusan SMK yang bisa langsung bekerja. Adanya ketidakefisienan distribusi guru di perkotaan dan pedesaan, dan kelebihan jumlah guru sebesar 20.000 hingga tahun 2025, serta penggunaan dana pendidikan dari Otsus dan Migas yang sebagian besar masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan hanya 9% yang digunakan untuk peningkatan mutu guru. Pada hari kedua Loka Karya, forum dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan temuan studi serta pilihan kebijakan dari masing-masing studi untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dari kabupaten kota. Apa yang sudah menjadi opsi sampai dengan 6 opsi tadi, pilihan ya, dengan beberapa pilihan, 6 pilihan di studi A, sudah bagus. Kemudian kita tinggal bagaimana memfollow up-nya. Apakah itu pembentukan daripada suatu SMK model, bagaimana kita kembangkan BLK-BLK yang sudah ada di kabupaten kota, bagaimana kita penuhi peralatan, prasarana-sarana, dan meningkatkan kualitas tentunya SDM daripada pendidik. Sehingga insya Allah anak didik kita akan meningkat nantinya. Ada satu hal yang terganjal, yang di situ tadi disebutkan bahwa pemerintah provinsi mengusulkan ke pemerintah pusat agar manajemen guru di kabupaten kota itu dialihkan ke provinsi. Jadi kami surang kependapat dengan hal itu. Kalau hal ini dipindahkan ke tingkat provinsi akan lebih bermasalah. Katakanlah misalnya Aceh Selatan pindah ke Semulu atau Aceh Tengah itu katakanlah pindah ke Singkil. Jangankan di antar kabupaten, antar sekolah yang ada di kabupaten saja bermasalah. Hasil akhir studi serta pilihan-pilihan kebijakan yang telah disempurnakan akan dipresentasikan kepada pemangku kepentingan di tingkat nasional dan provinsi lainnya dalam sebuah loka karya di Jakarta.